Sahabat, kurir narkoba dibekuk unit 1 narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Penjaringan Jakarta Utara saat tengah melakukan transaksi narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket besar sabu dari dalam tas yang dibawa pelaku. Pelaku diduga memanfaatkan situasi Jakarta yang cukup lengang selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk melakukan transaksi narkoba. Polisi menduga Sabar merupakan seorang kurir yang masuk dalam sindikat peredaran narkotika. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat baru saja mengamankan satu orang pelaku yang merupakan sindikat daripada jaringan peredaran narkotika. Dan turut kami amankan satu paket berukuran besar yang kami duga adalah narkotika jenis sabu. Untuk proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV.